Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan yaitu tentang nikmat ataupun ujian. Bicara nikmat ataupun ujian, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah ditanya, yaitu idza an'amallahu 'alal insan. Idza apabila an'amallahu Allah mengkaruniakan ala terhadap al-insan manusia binikmatin dengan karunia itu kaifa bagaimanakah yu'rafu mengenal in kanat apakah itu fitnatan, fitnah, am atau nikmatan ataupun nikmat. Qala menjawab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, idza apabila qarabathu karunia tersebut, kebahagiaan tersebut itu adalah mendekatkan dirinya minallah kepada Allah, fahya maka kebahagiaan ataupun karunia itu adalah nikmatun nikmat. Wa idza dan apabila ibtadadhu menjauhkan darinya, fahya maka itu adalah fitnatan fitnah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang nikmat ataupun ujian. Intinya, nikmat itu adalah sesuatu hal yang mendekatkan kita kepada Allah, dan fitnah itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.